Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini akan menyampaikan video pembelajaran kita tentang teknologi layanan jaringan untuk kelas 11 TKJ. Bapak harap anak kelas 11 ini dapat memahami atau menyimak video yang Bapak berikan. Selamat menyaksikan. Yang kita pelajari di sini adalah kompetensi dasarnya, yaitu memahami ragam aplikasi komunikasi data. Kita contohkan komunikasi data seperti ini. Ada aplikasi Skype. Di situ juga banyak sekali aplikasi sosial media. Ada WiFi dan sebagainya, email. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi data? Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan pemindahan data antara komputer, si pengirim, dan penerima. Komunikasi data itu ditentukan di sini, yaitu memonitoring data. Contoh, kita gunakan internet, musik, news, berita, dan sebagainya melalui internet. Komponen-komponen komunikasi data. Yang pertama yaitu pengirim, adalah piranti yang mengirimkan data ke alat-alat komponen yang lainnya seperti handphone dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penerima, alat yang menerima data dari komputer berupa handphone juga atau sebagainya. Yang ketiga yaitu pesan. Informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja, teks, angka, gambar, suara, video, dan kombinasi dari semuanya. Nomor 4 yaitu media pengiriman. Media saluran digunakan untuk mengirimkan data berupa kabel atau gelombang magnetik. Yang kelima adalah protokol, aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih baik untuk saling berkomunikasi. Model-model komunikasi data. Yang pertama, komputer 1 sebagai pengirim dan komputer 2 sebagai penerima. Komputer 1 hanya sebagai pengirim saja, tidak bisa menerima, dan sebaliknya komputer 2 sebagai penerima saja tidak bisa mengirim, namanya simplex. Yang kedua yaitu komputer 1 sebagai pengirim dan bisa juga sebagai penerima. Kemudian komputer 2 juga bisa mengirim, juga bisa menjadi penerima dengan satu jalur. Jadi dinamakan half duplex. Yang ketiga yaitu pengirim bisa mengirim, juga bisa menerima. Komputer 2 juga bisa mengirim, juga bisa menerima dengan dua jalur. Jadi akan lebih cepat untuk menerima dan mengirimnya. Ini dinamakan dengan full duplex.